Sekarang setelah kita coba presensi dan alhamdulillah hari ini ada izin satu siswi karena ada kepentingan tadi. Setelah itu mari kita coba lanjutkan review materi sebelumnya. Sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, kita akan coba review materi sebelumnya yang waktu itu saya berikan tugas untuk menyusun dialog, ya, mengerjakan dialog antar teman, satu teman dengan teman yang lain. Silakan yang bertugas untuk memperagakannya pada kesempatan kali ini. Silakan. Aina kodoi di alamut kata kai biasa ya. Kodoi itu alamut kata kai biasa dengan ini yang milik. Sapa kodoi yang akan roi akan pasang ini datang ya. Mutuatan roi akan besar limu g. Baik, kasih aplaus untuk mereka. Kawan yang sudah mempresentasikan atau menampilkan hasil pekerjaan pada materi sebelumnya, karena kita akan masuk pada pembahasan inti. Sebelum ke situ, nanti mohon diperhatikan ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita pahami bersama terkait dengan metode yang kami pakai untuk materi haji ini, materi haji wal umroh dengan kooperatif learning dengan strateginya storytelling. Di mana tujuannya kita coba ungkapkan di sini ada tiga yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, nanti peserta didik dapat diharapkan dapat menyimak atau mendengarkan dengan seksama dan baik dari apa yang nanti kita putar, ya, dari media yang saya pakai adalah media rekaman. Mohon nanti disimak dengan baik-baik dan seluruh peserta didik diharapkan mampu menyimaknya. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik diharapkan nanti mampu memahami, mengulang materi yang kita ambil. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan memahami makna kata, ya, dari apa yang kalian dengar, serta menceritakan atau membuat sinopsis cerita dari apa yang disampaikan oleh penutur dalam media audionya. Bisa difahami? Oke, kita lanjutkan setelah kita pembelajaran. Silakan masing-masing kelompok untuk berkumpul dengan kelompoknya. Silakan, ini sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok satu, Mas. Baik, kelompok dua. Baik, kelompok tiga. Baik, kelompok empat. Ya, kelompok lima. Ya, kelompok enam. Ya, baik. Kalau sudah, kita sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, waktu pemutarannya hanya 6 menit, ya, mohon dimaksimalkan. Setiap kelompok silakan nanti bisa berembuk menyimak dengan baik-baik, mencatatnya, kemudian membuat rancangan sinopsisnya. Bisa kita mulai setiap kelompok? Bisa menghadap ke kelompoknya masing-masing dan bagian kelompoknya masing-masing. Oke, jangan saling membelakangi. Oke, sudah? Bisa kita mulai? Bisa. Baik, kita mulai dulu. لقد استوصف الإخراج ولبيته بالعمرة
Ba'da wasalta ilal masjidil haram. Wasaltu ba'da masal. Bima syahadta ilal masjidil haram. Sa'aitu baina safa wal marwa sab'at ashwab. Thumma haraktu raksi. وأين خلقت ثوب الإخراج؟ خلقته في الفندق. Dua kali lagi ya. Kira-kira kalau dirasa cukup dua kali, kita hentikan dua kali supaya waktunya nanti bisa lebih panjang untuk diskusi. Kali lagi kita coba. Disimak dengan baik-baik. Siapkan masing-masing kelompok, saya bagi satu. Nanti untuk yang maju kita urut dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1 ya. Silakan nanti hasil yang kalian kerjakan ditempel di sini, ditulis nama kelompoknya dan kelompoknya. Kemudian ditempel di sana di saat nanti kalian presentasi. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Akan nanti ditempel. Kelompok 4? Kelompok 5? Dan kelompok 6. Ingat waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan dimulai untuk diskusi kelompoknya. نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة مع صورتك كل يوم نفس الكلام مقدرش أطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما فكر فكر فيك انا لغاية منام والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا ليل ملكش في خيالي بديل ولا من أيامك يوم ما بيوحشنيش الله يا سلام في عينيك أحلى كلام الدنيا انت
عشاني ولا حاجة بنساها وعدنا اللي احنا خدناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في سكوتي في كلامي عايش في كل أيامي عينيك في كل أحلامي ما بتسيبني ولا حاجة بنساها وعدنا اللي احنا خدناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في سكوتي في كلامي عايش في كل أيامي عينيك في كل أحلامي menghargai semuanya yang sedang mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bisa kita mulai, monggo. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok satu akan menceritakan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan intisari dari pengenalan yang ada dalam rekaman yang kita sebelumnya. Seorang anak dengan antusias menanyakan berbagai aspek tentang segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku.
saya sampaikan sebagai bahan penilaian atau matik, penilaian matiknya. Silakan nanti masing-masing siswa untuk bisa mengerjakan soal yang ada di tampilan ini, ya. Saya akan bagi kertas lembar untuk menjawab soalnya.
menyimpulkan pembelajaran dengan metode storytelling pada kesempatan kali ini ada 3 poin yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan. Dengan storytelling banyak strategi yang termotivasi dan bekerja sama untuk bisa menyampaikan bercerita atau bercerita pesan inti dari penonton yang ada pada rekaman yang sudah dipelajari. Jadi saya mengamati dari awal hingga akhir. Ini saya rasa cukup berhasil. Ya, metode ini cukup efektif dilaksanakan dalam sebuah pembelajaran, apalagi pembelajaran itu sifatnya melatih pendengar. Ya, jadi kesimpulan saya yang pertama dari pembelajaran hari ini adalah metode storytelling saya rasa dapat memicu motivasi belajar apalagi sampai pada tahapan membuat cerita dan yang kedua dapat meningkatkan partisipasi karena penekanan kita pada pembelajaran kali ini adalah bersifat kelompok. Tadi pun saya mencoba mengamati dengan lembar pengamatan dan alhamdulillah saya melihat semua kelompok berpartisipasi dengan baik walaupun ada beberapa yang juga masih bengong ya, ini menjadi evaluasi. Kemudian yang ketiga, melalui storytelling interaksi antar anggota kelompok sangat terlihat terjalin baik sama lain saling mengisi sehingga berjalannya diskusi kelompok itu bisa optimal ya, dan mengamati dan saya memberi skor untuk semua kelompok hampir tidak ada yang buruk. Kita aplaus untuk semuanya karena pengamatan dari saya cukup baik pembelajaran kita hari ini dengan efektivitas yang tinggi sehingga saya harap dari sini ada refleksi yang ingin saya serap. Monggo saya bagi lembar angket silakan diisi nanti kalau lebih dibagi ke sampingnya. Ini lembar angket adalah sebagai lembar untuk mengevaluasi, memberikan masukan, memberikan kritikan, silakan ditulis dengan apa adanya, sampaikan ke belakang. Sebelah sini. Silakan diisi sebagai bahan refleksi untuk pembelajaran kita, terutama untuk saya pribadi sebagai bahan masukan. Sehingga refleksi saya guru membagikan lembar evaluasi tadi sudah saya bagikan, guru meminta tetap lebih untuk mengisi lembar itu sebagai bahan evaluasi saya. Kemudian setelah diisi oleh peserta didik, refleksi tersebut dikumpulkan kembali kepada guru. Ya, silakan diisi, nanti hasilnya apapun hasilnya itu akan menjadi masukan, kritikan dan evaluasi sehingga pembelajaran yang akan kita lalui setelah ini diharapkan bisa lebih baik. Untuk selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini,